Halo MT Clubbers, jadi hari ini saya sudah janjian sama salah seorang teman saya, pemilik Kawasaki Z900. Nah, konon katanya sih pemiliknya sudah memodifikasi full semua bagiannya. Seperti apa modifikasinya? Mari kita temui pemiliknya. Halo Miko. Halo. Ya. Om, kita kebetulan hari ini sudah janjian mau lihat Kawasaki Z900-nya, Om. Seperti apa modifikasinya? Saya mau lihat di mana motornya, Om. Ya, silakan. Oke. Ya. Oh, ini motornya, Om. Oke, ini motornya. Oke, sip. Jadi ini motornya, Om, ya. Ya. Kawasaki Z900, oke, full modif. Berarti nanti kita boleh bincang-bincang sedikit ya, Om, ya. Ini motor yang sudah diceritain sama Om Miko tadi, yaitu Kawasaki Z900 ya, Om, ya? Ya, benar. Oke, Om, bisa ceritain sedikit nggak, Om? Ini motornya tahun berapa, terus sama nanti Om Miko ceritain aja yang udah dimodifikasi apa aja, Om. Oke. Ini tipe Kawasaki Z900 tahun 2017. Untuk dari segi modif, hampir semua bagian kena modifannya, hanya cuma mesin doang, paling masih standar. Mungkin kalau dari ujung lampu udah pakai LED, terus hand grip barakuda, handle pakai Brembo, handle rem Brembo RKS 16 Corsa Corta, master kopling Akosato. Terus dari depannya kalipernya Brembo pakai tipe GP4 RX nickel chrome. 4 piston berarti. Iya, 4 piston. Untuk dari upside down-nya saya ganti warna dengan anodized gold. Biar serupa dengan konsep bodinya. Untuk aksesoris ke belakangnya ada crash guard, ada crash guard RNG, ada shockbreaker all-in, tipe TTX. Okay. Terus kena dari exhaust, SE Project, titanium. Dan dipadu dengan R9 titanium yang pelangi. Oke, okay, tetapi yang dari pelangi. Dari warnanya udah biru, agak merah. Oke. Okay. Nah, untuk kalau dari belakang juga kita pakai kaliper Brembo juga, P4, EP2. Ban saya pakai depan belakang Rosso 3 Pirelli. Oke, kalau peleknya? Pelek kita masih pakai yang bawaan, yang warna gold di board master sini. Terus yang paling kelihatan ini kayaknya catnya, Om, ya? Untuk dari catnya ini saya koordinasi dengan bike corner untuk perpaduan yang cocok, karena ini kan rangka J900 aslinya warna hitam. Okay. Bodinya karena ada rangka warna hijau, jadi dimodif apapun bodi nggak sinkron, nggak cocok. Akhirnya saya konsultasi dengan bike owner, ada warna perpaduan 3 warna, gold, hijau, dan orange. Oke, okay. jadi semi-semi bunglon gitu ya, Bang? Jadi bunglon. Kalau sekarang kelihatan hijau perpaduan dengan hijau, jadi sinkron. Jadi frame ini juga ngikutin ya, sama warna catnya juga, Om, ya. Om Miko, jadi bisa ceritain nggak, Om, sedikit tentang konsep jobnya ini sama Kawasaki Z900-nya, Om? Oke. Ini saya konsepnya mengikuti Louis Moto. Di sini saya memakai jok MBTEC Carrera Premium. Lalu yang di bagian sampingnya ini, saya pakai karbon Rider Cruiser. Di sini di MBTEC ini sudah anti UV dan anti slip, jadi kita nggak licin, jadi dan juga nggak panas. Okay. Kalau kita lagi riding jauh. Okay. Jadi overall Om Miko ini udah pakai ini udah lumayan ya, Om, ya. Udah lebih nyaman ya, Om, dibandingin jauh-jauh standarnya, Om, jauh, ya. Jauh. Jadi kalau Om Miko udah pakai motor ini kira-kira touring kemana ya, Om? Kalau boleh tahu. Terakhir ke Bali ya, mungkin ada planning lagi mau ke Sabang atau nggak ke Thailand atau ya lihat sikonnya lah. Cuman kalau kelihatan kayak gini udah mulus banget juga agak sayang. Oke, jadi justru Om Miko memang kalau modif dari body dulu sama kayak kaki segala macam justru di bagian joknya terakhir ya, Om, ya. Iya, benar. Itu jadi kayak suatu yang bikin klimaksnya ya. Iya, benar.
Nah, jadi kalau overallnya Om, kalau boleh tahu, jadi modifikasi Om ini kan udah lumayan nih. Ini dari Om, kira-kira ada mau nambah lagi atau cukup puas atau gimana Om? Mungkin dari saya sih kayaknya udah semua ya. Ini part-partnya udah, mau ngapain lagi ya? Udah gak ada lagi, udah full body, udah semua. Cuman mesin juga masih standar, cuman kan udah cukup lah, 948cc udah cukup. Jadi udah. Ini saya aja pakai ini chargeran khusus di Splatoon Special Edition dari Jepang saya ambil. Di J900 yang lain nggak ada, makanya udah okay, lebih dari cukup ini. Buat charger buat ya, di Splatoon Special Edition. Di Indonesia nggak ada. Oke, okay, Batik Lovers, jadi itu saja liputan kita bersama Om Iko mengenai modifikasi Kawasaki Z900-nya. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Memang MBTEC is the best.